Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Ful Arif difasilitasi WCS atau Wildlife Conservation Society dengan Koordinator Wilayah Site, Koordinator Sudarman, menggembirakan nelayan dengan menyerahkan bantuan alat penangkapan dari Kementerian Perikanan RI di awal pertemuan masyarakat Desa Tarupa. Pada Jumat 19 Agustus pagi, para nelayan yang mendapat bantuan tersebut tergabung ke dalam 13 kelompok nelayan atau KUB, semuanya berada dalam kawasan Kecamatan Takabonerate. Masing-masing di Desa Tarupa 8 kelompok. Saiful Arif yang didampingi Kadis Perikanan Insinyur Makawaru dalam sambutannya menegaskan bantuan ini merupakan komitmen pemerintah untuk membantu nelayan Desa Tarupa yang telah mendeklarasikan Tarupa bebas dari bom dan bius. Kadis Perikanan Makawaru dalam laporannya menyatakan, cukup banyak yang bermohon. Namun setelah diverifikasi, hanya 13 kelompok yang memenuhi syarat. Kita akan perjuangkan lagi agar yang belum bisa mendapat bantuan juga, demikian pula yang baru bisa kita bantu juga. Acara penyerahan bantuan turut dihadiri oleh para tokoh agama dan berbagai simpul masyarakat serta para petugas dari Balai Taman Nasional Takabonerate. Aisyah Amnur yang juga turut memperlancar kegiatan